Mayat tanpa identiti dengan kesan terbakar lebih 90% ditemui di kebun kelapa sawit Bukit Karung Semeling, Sungai Petani Kedah. Mayat dijumpai pada jam 11 pagi semalam oleh seorang penjaga kebun buah-buahan ketika dia menghalau kera yang memasuki kebunnya. Menurut seorang penduduk, mayat dipercayai seorang lelaki ditemukan tertiarap. Siasatan polis mendapati mangsa dipercayai meninggal dunia sekitar 24 jam lalu kerana belum berbau. Polis kemudiannya melakukan pemeriksaan dan mayat itu dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah di Alustar untuk dibedah siasat. Penemuan mayat berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Zaidi C. Hassan. Kes diklasifikasikan sebagai kes mati mengejut SDR sementara menunggu keputusan hasil bedah siasat.